Solawat dipilih Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf untuk berdakwah. Seruan kerinduan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa disampaikan Habib Syekh dengan gaya komunikasi yang sederhana, membuat jemaahnya betah berjam-jam mengikuti selawatan akbar. Banyak orang-orang yang lebih pandai dan lebih alim daripada saya. Cuman saya di sini ingin mengajak masyarakat kenal Nabi Muhammad. Dan nantinya setelah itu diberikan ilmu oleh ulama-ulama yang ada. Melalui ragam acara selawatan akbar yang digelar di berbagai daerah di Indonesia, bahkan dunia, namanya dikenal. Semua berawal dari Masjid As-Sagaf di kawasan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Lahir di Surakarta 20 September 1961 silam. Habib Syekh kecil tumbuh di lingkungan masjid karena sosok sang ayah Abdul Qadir As-Sagaf merupakan imam dari Masjid As-Sagaf. Dan siapa yang menyentak saya di Masjid As-Sagaf adalah ayah saya. Itu pertama. Dan ayah saya memang menginginkan di saat itu, wahai anakku, aku ingin engkau menggantikan kedudukanku. Aku ingin engkau meneruskan apa yang pernah aku sampaikan kepadamu. Aku tidak meninggalkan sesuatu kepadamu, kecuali yang aku tinggalkan adalah ilmu untukmu. Dari sang ayah pula, kecintaan Habib Syekh kecil pada masjid terus tumbuh. Pondasi agama pun terus dipupuk sejak dini. Dari usia yang mungkin masih TK atau SD itu sudah kita dibanguni setiap subuh. Dibanguni sama ayah, dan sama ayah itu nanti diajak apa namanya ke masjid untuk sholat berjamaah subuh bersama. Dan subhanallah, ayah ini juga maghrib dan isya kita diajak juga ke masjid untuk nanti di situ kita diajar Al-Quran. Walaupun kita belum bisa baca Al-Quran, suruh duduk di sampingnya diam aja gitu. Di antara beberapa saudaranya, sejak kecil Habib Syekh dikenal memiliki kelebihan dari sisi suara. Adik Habib Syekh, Habib Abdullah, mengisahkan bahwa bakat sang kakak akhirnya terus diasah dengan dorongan untuk menjadi muazin dalam berbagai kesempatan. Satu kelebihan daripada Habib Syekh daripada saya, yaitu dari sisi suara. Jadi dari situlah sebetulnya bakat itu sudah ada. Kemudian ayah memberikan dorongan untuk menjadi muadzin, kemudian juga pada saat sholat Jumat dia menyampaikan untuk apa namanya khatib sebelum naik ke mimbar, itu juga sudah dari kecil itu sudah dilatih sama ayah. Sang ayah tercinta Abdul Qadir As-Sagaf menghadap Ilahi saat Habib berusia 20 tahun. Wafatnya sang ayah tak menghentikan langkah Habib Syekh untuk terus mencari ilmu. Ia pun berguru di antaranya pada Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi dan pamannya yang berasal dari Yaman, Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf. Di awal tahun 90-an, Habib Syekh memulai perjalanan dakwahnya. Di 7 tahun awal, jemaahnya hanya berjumlah 25-100 orang. Tidak banyak bertambah. Tapi semua itu berubah saat sang paman memberinya nasihat. Setelah datang paman saya, itu terakhir beliau mengatakan, beliau membawa buku Simtud Durar, Maulid Habsyi. Wahai anakku, kamu baca maulid ini karena kamu punya suara indah. Kamu baca ini. Nanti setelah kamu baca maulid, barulah kamu nasihati orang-orang itu. Jadi orang datang ini mungkin hati mereka tuh masih sibuk sama pasar, masih bingung ini. Kamu langsung kasih nasihat, mereka tidak akan ikut kamu, tidak masuk. Jadi kasih dulu sholawat, hibur dulu mereka, setelah itu baru kasih nasihat. Setelah itu saya praktekkan, subhanallah, terus berjalan dengan bagus sampai sekarang ini.
Dalam masa-masa awal berdakwah, keluarga memegang peranan penting. Berawal dari niat membagikan takjil untuk berbuka puasa, masjid demi masjid pun dijelajahi oleh Habib Syekh dan para saudaranya. Kerekatan hubungan Habib Syekh dan keluarga memang tak lepas dari pesan sang mendiang ayah untuk terus menjaga tali persaudaraan. Salah satu momen mengumpulkan seluruh keluarga besar melalui peringatan haul sang ayah, Habib Abdul Qadir Assegaf. Setiap tahunnya peringatan haul juga selalu ramai dihadiri oleh jemaah Masjid Assegaf dari dalam maupun luar kota. Alhamdulillah, Habib saya ini meneruskan apa yang menjadi nasihat daripada ayah saya, bahwasannya untuk selalu bersilaturahmi dan mengumpulkan keluarga untuk satu nahkoda, satu kapal untuk menuju satu tujuan, yaitu ridho ilahi. Dan insya Allah dengan jalan yang dilakukan oleh Habib saya ini sesuai dengan apa yang harapan daripada ayah maupun ibu. Tumbuh besar di lingkungan yang amat mencintai dan memuliakan sholawat, membuat anak dan cucu Habib Syekh sedikit banyak menurunkan kepiawaiannya dalam melantunkan sholawat. Bahkan sang cucu pertama, Muhammad Hadi, yang baru berusia 7 tahun ini, telah memiliki 2 album sholawatnya sendiri. Ya Nabi Muhammad, dalikal fadlu minallah. Allah ya. Dan alhamdulillah saya juga membawakan cucu saya Muhammad Hadi itu membawakan lagu-lagu untuk anak-anak supaya anak-anak Indonesia ini mereka tertarik untuk bersolawat. Bukan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya, bukan kita terus akan mengubah lagu-lagu anak-anak, tidak. Lagu-lagu anak-anak yang kira-kira ada manfaatnya, terus silakan. Cuman sholawat ini untuk membentengi anak-anak itu, jangan kemasukan lagu-lagu yang kira-kira merubah dan merusak mental si anak itu sendiri. Habib Syekh, salawatnya menyejukkan hati kita semua dan nasihat-nasihat beliau yang sangat mudah kita terima. Nasihat-nasihat beliau sangat bermanfaat buat saya, khususnya keluarga saya dan teman-teman saya semuanya. Kesederhanaan beliau, nasihat-nasihat beliau, walaupun beliau ulama besar tapi beliau bisa menerima semua kalangan masyarakat. Habib Syekh pemersatu umat. Lewat lantunan selawatnya, tak dipungkiri bahwa Habib Syekh adalah sosok yang demikian dicintai. Tak hanya piawai dalam melantunkan qasidah selawat, maupun syair dari ulama-ulama terdahulu, Habib Syekh juga tak jarang mengubah syair selawat ke dalam bahasa Jawa. Padang bulan, padangi kayarino. Jadi dakwah yang baik adalah dia bisa menguasai bahasa daerah itu. Dan dia bisa menguasai masyarakat yang ada di daerah itu, apa keinginannya. Kita tidak boleh terus bersikeras bahwa sholawat harus dengan bahasa Arab. Tidak dengan bahasa Arab, tidak boleh, tidak apa-apa. Yang penting kan kita mengajak orang itu kenal Allah dan Rasul. Habib Syekh pun sukses menjadi magnet. Hampir seluruh acara sholawat yang diisinya tak pernah sepi jemaah. Bahkan, tak hanya datang dari umat muslim saja. Trijoko Santoso misalnya, seorang Nasrani yang hampir tak pernah absen dalam setiap panggung sholawat Habib Syekh. Satu kali ikut sholawatan,
saya mulai, kok hati saya sejuk, hati saya senang. Akhirnya saya ikut lagi, kok saya senang. Ada kutipan dari sholawat beliau yang saya tidak pernah lupa. Satu, yaitu kalau Anda tidak bisa memberi, setidak-tidaknya Anda jangan mengambil. Kalau Anda tidak bisa menyayangi, setidak-tidaknya janganlah engkau membenci. Itu masuk sekali di hati saya. Tri Joko Santoso adalah satu dari pecinta Habib Syekh yang demikian menggurita. Bahkan sejak 2010 lalu, lahirlah Syekhermania, komunitas para pecinta dan pengamal selawat Nabi Muhammad SAW. Mengapa saya membuat Syekhermania? Karena di dalam mengikuti dakwah beliau, Habib Syekh, menurut saya dakwah beliau lah yang bisa membangkitkan para pemuda untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membuat sekarang tidak ada tujuan mau tidak tahu akan besar ini. Niatnya awal ya lillah li Rasulillah mengikuti dakwah beliau yang mana apa adanya. Dan tanpa diketahui itu ternyata di daerah-daerah bermunculan tumbuh Syekhermania itu. Habib Syekh awalnya khawatir dengan berdirinya Syekhermania karena takut disalahartikan. Tapi kini rasa syukur dipanjatkan karena perlahan salawat dapat terus menggema. Syekhermanianya alhamdulillah saya bersyukur bahwa di negeri yang kita cinta ini ada pemuda-pemudi yang cinta salawat. Sebetulnya mereka itu menyintai Rasul Muhammad SAW. Bukan menyintai Syekh bin Abdul Qadir, ya. Menyintai sholawatnya. Cuman mungkin lebih mudah komunitas ini dikenal, ditulis dengan nama Syekhermania. Selain rutin mengisi acara-acara sholawat, baik di dalam maupun luar negeri, sejak 1998 lalu, Habib Syekh juga mengasuh sebuah majelis taklim zikir dan selawat bernama Ahbabul Mustofa. Ahbabul Mustofa sendiri berarti para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan majelis ini pun kini berpusat di sebuah bangunan bernama Bustanul Asyikin. Terinspirasi dari nama mendiang ibunda dan memang sengaja dibangun sebagai bentuk kecintaannya terhadap sang ibu. Hampir tak pernah berhenti bersolawat, Habib Syekh mengaku tak ada latihan vokal khusus untuk menjaga suaranya agar tetap prima. Alhamdulillah saya tidak pernah. Maaf, bukan saya membanggakan diri atau sombong, tidak. Karena sholawat saya ini bukan saya menjual sholawat dan bukan menjual suara. Suara keluar alhamdulillah, tidak keluar juga tidak masalah. Wong ini kan saya ingin ibadah. Jadi sholawat yang saya lantunkan itu adalah sebagai ibadah saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Marhaban ya Ramadan, bulan yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala di antara bulan-bulan lainnya dengan keutamanya agung serta keistimewaan yang berlimpah. Jadi sebetulnya Ramadan ini adalah madrasah, sekolah bagi seorang mukmin atau muslim-muslimah selama satu bulan untuk menjadikan dia orang-orang yang bertakwa. Jadi kedatangan Ramadan ini kedatangan satu tamu Allah yang luar biasa bagi kita semuanya. Bulan yang disambut sukacita oleh segenap umatnya, termasuk juga oleh sang ulama pelantun sholawat, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf.
Bagaimana kita tidak gembira dengan didatangi rahmat Allah. Setelah itu di tengah-tengahnya ampunan. Setelah itu pembebasan dari api neraka. Itulah Ramadan. Ini bulan yang sangat dinantikan oleh semua muslim-muslimah. Dan sungguh orang yang rugi kalau dia didatangi Ramadan, dia sedih. Gembiralah dengan Ramadan. Karena Ramadan ini datang untuk Anda. Sepanjang Ramadan, kegiatan bersama umat juga tak lepas dari aktivitas Habib Syekh. Selain bertadarus, sholawat dan tausiah di Masjid Assegaf, ada kebiasaan unik yang kerap kali dilakukan Sang Habib setiap Ramadan tiba. Habib Syekh mempunyai kebiasaan lain lagi, yaitu untuk sahur bersama yang dimulai mulai jam 10 malam itu di Bustanul Asyikin, di tempat pengajian Habib Syekh. Kemudian kumpul di situ antara 500 sampai 750, kadang-kadang sampai 1000. Untuk kita pertama kali tilawah Al-Quran, tadarus di situ untuk 2 juz setiap malamnya. Dan kemudian ada zikir dan sholawat dan ada tausiah. Bagi Habib Syekh, bulan Ramadan ini adalah kesempatan beramal yang luar biasa. Satu amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan dapat pahala bagaikan ganjaran wajib di bulan yang lain. Kenapa kita tidak mau berbuat? Bantu sesama kita. Banyak keluarga-keluarga, tetangga-tetangga masyarakat kita yang perlu bantuan. Bantuan itu bukan cuma harta. Bantuan yang paling minim adalah doa. Bantuannya lagi juga tidak menyakiti yang lain. Itu sudah bantuan yang luar biasa. Habib Syekh juga berharap agar Ramadan ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk kembali merajut persatuan dan persaudaraan. Insya Allah. Jadi mari kita sama-sama saya ajak untuk semua masyarakat Indonesia di bulan Ramadan ini, pertama khususnya insya Allah yang akan datang ini. Jadikan bulan Ramadan ini bulan kasih sayang. Singkirkan semua perpecahan yang pernah terjadi. Singkirkan permasalahan yang ada. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Ayo kita maju ke depan. Dengan datangnya bulan Ramadan, dengan datangnya rahmat, dengan datangnya ampunan, dengan datangnya insya Allah pembebasan dari api neraka, kita datangkan pula kenikmatan-kenikmatan yang ada di masyarakat. Bantulah orang sesama kita.